Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai anggota Satuan Polisi Pamungperaja Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa saya tidak berniat untuk menginjak bendera HMI. Tujuan saya kemarin itu adalah semata-mata untuk mengamankan bambu yang digunakan sebagai tiang bendera karena bisa membahayakan pada situasi kondisi kemarin. Sekali lagi, saya hanya spontan mengamankan bendera tersebut agar tidak membahayakan orang lain. Sekali lagi, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh HMI Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh yang ada di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Satuan Polisi Pamungperaja melakukan klarifikasi terhadap kejadian insiden kemarin yang diduga ada oknum Satuan Polisi Pamungperaja yang menginjak bendera HMI. Klarifikasi yang saya ingin lakukan adalah yang pertama, bahwa kejadian tersebut bukan untuk menginjak-injak bendera tersebut, tetapi mengamankan bendera tersebut dari tiang yang digunakan, yang tempat melekatnya bendera, kemudian mengamankan ke tempat yang lebih aman lagi sehingga tidak digunakan sebagai alat. Anggota Satpol PP saya sudah panggil, saya interogasi, kemudian itu merupakan spontanitas dia untuk mengamankan tiang yang tempat melekatnya bendera itu, sehingga tidak digunakan dan bisa membahayakan kedua belah pihak. Itu menjadi prosedur kami di dalam menangani unjuk rasa. Segala benda-benda yang membahayakan itu akan disingkirkan. Namun demikian, sebagai Satuan Polisi Pamungperaja yang saya di dalamnya sebagai penanggung jawab, memohon maaf kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, kalau sekiranya itu dianggap sebagai pelecehan. Namun demikian, kami mengatakan kami tidak ada maksud untuk melecehkan HMI.